Oke teman-teman, di video ini saya akan bagikan tutorial cara menghapus akun Google di HP Android. Nah, buat teman-teman yang ingin menghapus akun Google-nya bisa menggunakan cara ini ya. Tapi sebelum lanjut di sini, buat teman-teman yang nggak tahu ya, akun Google itu sama dengan akun Google lainnya ya teman-teman, yaitu seperti Gmail, YouTube, pokoknya yang layanan Google itu semua terkait dengan akun Google ya teman-teman. Nah, untuk cara menghapusnya di HP Android itu sangat gampang sekali ya teman-teman. Di sini kita langsung aja ya teman-teman. Untuk cara menghapusnya di sini kita perlu pergi ke pengaturan di HP kita ya teman-teman. Kita buka saja pengaturan atau setelan di HP kita ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman, tapi semua HP itu sama saja ya teman-teman, semua ada pengaturannya. Nah, di sini setelah terbuka setelannya seperti ini, di sini teman-teman langsung saja ya cari setelan akun teman-teman. Untuk cara menghapusnya di sini saya cari dulu ya teman-teman, kita geser saja ke bawah, kita geser. Nah, ini dia ya teman-teman, di HP saya ini ada setelan akun dan sinkron di bawah setelan Google ini. Jadi tiap HP itu rada beda ya teman-teman untuk setelan akunnya. Jadi teman-teman sesuaikan saja ada di mana setelan akun yang ada di HP-nya. Karena biasanya itu bisa tersembunyi ya teman-teman, bisa saja di setelan tambahan atau yang lainnya. Nah, setelah teman-teman ketemu dengan setelan akunnya, di sini kita buka saja ya teman-teman. Saya pilih akun dan sinkron ini, kita klik saja. Nah, setelah itu di sini kita geser saja ke bawah ya teman-teman. Kita geser, kita cari akun Google teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman, ada Google yang paling bawah ini. Kita klik saja untuk akun Google ini. Kita pilih. Nah, di sini punya saya ada dua akun Google ya teman-teman, yaitu yang bagian SAM63916 dan Tumbal1184. Di sini teman-teman bisa menghapus salah satunya ya bila teman-teman mempunyai banyak akun Google. Di sini saya akan contohkan ya teman-teman untuk menghapus salah satunya. Di sini caranya kita klik saja bagian akun Google yang ingin kita hapus. Di sini saya contohkan yang kedua ini ya, yang Tumbal1184. Kita klik saja, kita buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, di sini kita pilih saja yang lainnya ya teman-teman. Kita pilih saja lainnya yang bawah ini. Lalu di sini ada pilihannya teman-teman, yaitu hapus akun. Kita pilih saja hapus akun ini. Bila teman-teman sudah yakin ingin menghapusnya dari HP-nya ya, kita klik saja. Lalu ini konfirmasi ya teman-teman, untuk meyakinkan untuk menghapus akun Google-nya dari HP Android kita. Kita pilih saja hapus akun ini teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil kita hapus ya teman-teman dari HP Android kita. Nah, untuk cara mengeceknya kita buka saja Play Store atau Gmail ya teman-teman. Kita buka saja Gmail yang ada di HP saya ini. Kita buka, tunggu teman-teman. Nah, di sini kita pilih saja yang bagian foto profil kanan atas ini. Nah, di sini sudah tidak ada akun Google saya yang tadi ya teman-teman, yang tumbal 1. Jadi, akun Google di HP saya ini sudah berhasil saya hapus. Jadi begitu ya teman-teman untuk tutorial singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.